Norwegia sebenarnya telah memulai generasi emas di skuad tim nasional yang mereka miliki. Kali ini tak hanya satu, paling tidak ada dua nama besar yang siap mengguncang sepak bola Eropa. Mereka adalah Erling Braut Haaland dan juga Martin Odegaard. Ya, performa dua bintang muda ini berhasil mencuri perhatian dalam laga menghadapi Rumania dalam laga UEFA Nations League lalu. Haaland berhasil mencetak hat-trick di mana dua gol yang ia ciptakan merupakan hasil dari assist Martin Odegaard. Dan inilah duet sahabat baru di pentas Eropa, Haaland, Martin Odegaard. Bukan hanya satu, ya, Norwegia kini memiliki dua calon pemain bintang yang bisa diandalkan di masa mendatang. Ya, nama keduanya adalah Haaland dan juga Martin Odegaard. Sebagai pemain yang sama-sama masih berusia muda, Haaland 20 tahun mungkin lebih populer ketika performanya sepanjang musim lalu berhasil mengejutkan para pencinta sepak bola. Ternyata, pemain yang saat ini membela Borussia Dortmund, dirinya telah berhasil membuat 44 gol dengan 10 assist dari total 40 laga yang dilakoni musim lalu. Performa yang jelas mengagumkan. Zatrzymano tarcie Haaland! 1-0! Pytanie, czy tutaj nie ma porągiewki? Nie! Zrobił to! Coś absolutnie fenomenalnego! Sementara Odegaard, yang satu tahun lebih tua darinya, berhasil membuktikan pada Real Madrid bahwa ia layak untuk mengisi skuad dari tim asuhan Zinedine Zidane. Dipinjamkan ke Real Sociedad, Odegaard berhasil menjelma menjadi seorang playmaker dengan visi permainan yang cerdas. Lihat saja yang ia lakukan bersama Real Sociedad, yang mengantarkan tim tersebut untuk finish di posisi ke-6 dengan berhasil mencatatkan 7 gol dan juga 9 assist. Hal yang kemudian membuat Real Madrid menggunakannya musim ini. Controls with the right, takes the shot up with the left, then deflects it to the corner, and Real Sociedad are ahead. 57 and a half minutes in, and the home side lead. Ya, performa gemilang dari dua pemain muda tersebut selanjutnya kembali dibuktikan dalam laga lanjutan UEFA Nations League bermain untuk timnas negaranya Norwegia. Haaland dan Odegaard berhasil menyajikan kombinasi mematikan di lini serang tim berjuluk Landslagets tersebut. Lihat saja bagaimana Odegaard yang bermain di lini kedua penyerangan Norwegia. Ia berhasil memanjakan Haaland dengan umpan-umpan matangnya, sebuah kombinasi yang ditutup dengan 3 gol dari Haaland dan 2 assist dari Martin Odegaard. Countries to work around their own rule. Romanian teammates in defense. Here's Odegaard. Hey. Now Odegaard. It's quite open this game so far. It's come to Odegaard. Teed up for Haaland. 3-0. Very, very simple Norway goal. Ya, melihat performa gemilang yang ditunjukkan kedua pemain tersebut, Haaland dan Odegaard pun tak sungkan untuk saling melontarkan pujian. Haaland menyebut bahwa sangat senang untuk bermain dengan Martin Odegaard. Saya harus mengujinya sedikit. Akhirnya dia sadar dan mengirim bola kepada saya. Rasanya menyenangkan bisa bermain bersama Odegaard. Duet ini hanya akan semakin baik seiring tahun berlalu. Kami masih muda. Ujar Erling Braut Haaland. Sementara itu, Odegaard sendiri memilih untuk memuji Haaland dengan kecerdasan yang dimiliki pemain Dortmund tersebut. Baginya, ia hanya perlu melewatkan bola di belakang para pemain lawan dan gol itu akan tercipta. Kami tahu, ini hanyalah soal mengirim bola ke ruang kosong. Dia mulai berlari dengan sempurna setiap kesempatan dan hampir tidak pernah offset. Dia memilih waktu dengan baik dan selalu bisa mencapai bola terlebih dahulu, kata Martin Odegaard. Jadi itulah, duet baru milik Norwegia siap memeraskan persaingan sepak bola Eropa, Haaland dan Martin Odegaard.